kali ini aku bakalan masang visor atau windshield punya Yamaha Vixion Advance ke ini Vixion Lightning itu. Ini punya Vixion Advance ya, yang jelas berarti ini tidak PNP ke NVL karena lubang bautnya itu jaraknya beda. Nah, ini bakalan tak pasang ke Vixionku. Untuk caranya gimana, ntar pemasangannya simak terus videonya, oke? Ciao. Dan untuk pemasangannya ini kita perlu part tambahan, yaitu kita harus beli ini penggaris yang bolong-bolong kayak gini di bengkel banyak, terus baut 4 biji buat pemasangannya nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Soalnya dia kan nggak pas tuh, nggak pas kan lubangnya kan. Nah, lubangnya geser daripada ngebor lagi kan, mending dibikin bracket gitu ya. Nah, di sini juga udah tak coak buat kabel gas karena dia mentok. Soalnya dia mentok ke kabel gas. Nah, untuk si bracketnya ini harganya murah kok di bengkel-bengkel banyak. Nanti kan banyak lubang-lubang, ntar disesuaikan aja dipasang buat di atas. Nah bro, ini adalah penampakan setelah terpasang di Vixionku ini. Nah, untuk posisi bracketnya ini bisa dilihat, ini dipotong-potong sedemikian rupa jadi dua baut. Jadi yang di bawah satu ada di bawah sini, mana sini ada, sini baut, sini baut lagi. Jadi, nah, jadi bautnya dua, yang satu yang nempelin di bawah bracket, yang satu yang nempel ke si visor ini atau si windshield. Nah, jadi begini, jadi nggak usah ngebor lagi di sini atau di sini. Jadi lubang masih pakai lubang bawaan, jadi tuh nggak ngerusak si tampilan si windshield ini sendiri. Nah, terus yang ini tak coak sekalian karena mentok si master rem. Iya, si master rem karena udah pakai stang RZR, jadi master remnya jadi lebih nunduk tuh, jadi ini mentok, makanya ini tak coak bro, tak coak sekalian. Nah, ini penampakan setelah dipasang si visor atau si windshield punya NVA di headlamp NVL ini, dan tampilannya jadi ganteng begini sih, cakep sih menurut gua. Nah, untuk harganya sendiri ini murah banget bro, harganya cuma Rp60.000 si windshieldnya. Dan untuk bautnya beda lagi, tinggal tambahin cari baut lagi, udah jadi ganteng deh. Nah, itu si bracketnya tuh di dalam, si bracket. Oke, bila perlu ada yang ditanya-tanya soal pemasangan ini, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi, ciao.